Siva Nandan, Ilagu Pillai. Nama pendek Siva, Siva lah, S-I-V-A. Saya adalah setiausaha terhormat Koil Sri Subramanian Swami Kajang di Jalan Riko. Dan saya juga merupakan penolong pendaftar perkahwinan bagi agama Hindu yang dilantik oleh Jabatan Pendaftaran Negara lah untuk acara perkahwinan yang dijalankan di Koil ini lah. Tak ada, itu kasta itu praktis lah dari segi agama tak ada. So kita ada banyak kahwin. So orang India ada banyak apa tu suku-suku kaum lah. Dan tapi ya masa dulu tu orang ingat mungkin 60-an, 70-an perkahwinan itu biasanya 5 hari. Lima hari. So hari yang mula-mula mungkin hari dia mana dia pasang tu tent. Masa dulu tent tu jenis apa kain dengan apa apa tu digunakan dengan daun kelapa dan all that lah. Anyam kan, dan dia so ada upacara dia dan ada berapa upacara lah sehingga ke hari perkahwinan tu. Percara tu sekarang ni mungkin dia tak buat semua sekali. So perkahwinan itu sehari tu mungkin mengambil 3-4 jam percara perkahwinan. Ini kena, kita kena ikut undang-undang Akta Perkahwinan dan Perceraian. So katakan selepas kahwin tak dapat bersama-sama apa? Tak sehatilah, ada perbezaan pendapat dan tak boleh kan. So dia bagi macam pun tak begitu ni, tapi 2 tahun ni untuk dia kena pergi counseling dulu. Counseling dulu, sama ada counseling di Jabatan Pendaftaran. Dia akan cuba counsel dan cuba apa. Dan selepas 2 tahun tu dia orang masih terdapat bersama dan baru dia kena melalui lawyer lah.